Saking sayangnya Ruben Onsu pada Bertrand Peto, Jordi Onsu diinterogasi untuk hal sepele ini. Keluarga Ruben Onsu kini semakin lengkap setelah kehadiran Bertrand Peto. Seperti diketahui, Bertrand Peto telah resmi secara adat dan hukum menjadi bagian dari keluarga The Onsu. Ingin selalu memberikan perhatian terbaik untuk ketiga buah hatinya, Ruben Onsu maupun Sarwenda nampak tak membeda-bedakan kasih sayangnya pada Bertrand, Thalia maupun Tania. Semenjak menetap di Jakarta bersama keluarga barunya, kini Bertrand Peto pun mendulang kesuksesan baik dalam akademik hingga kemampuan mumpuni dalam bidang musik. Sebagai ayah, Ruben Onsu tampak selalu memantau perkembangan Bertrand Peto. Kali ini rasa sayang dan perhatian Ruben Onsu ditunjukkan dalam hal yang dianggap sepele ini, guys. Ruben Onsu faktanya sangat memperhatikan asupan makan Bertrand Peto. Bahkan saat tidak berada di samping Bertrand Peto, suami Sarwenda tersebut tetap memantau apa yang dikonsumsi oleh anak sulungnya. Hal itu ditunjukkan oleh Ruben Onsu. Ruben Onsu yang masih dalam perjalanan pulang menyempatkan diri untuk menghubungi Jordi Onsu yang sedang syuting bersama sang buah hati, Bertrand Peto. Lewat video call, Ruben Onsu nampak ingin tahu apa saja yang dimakan sang anak. "Tuh, kayak gitu, gak ada minyaknya, gak digoreng," kata Jordi Onsu sembari merekam makanan apa saja yang disajikan untuk Bertrand. "Bye bye ayah, I love you," balas Bertrand Peto. Bukan tanpa alasan, Ruben Onsu memang mewanti-wanti Bertrand Peto untuk menjaga pola makannya, baik mengurangi makanan yang mengandung minyak berlebih dan menghindari minuman es. Bak mengetahui apa pantangan yang tak boleh dilakukan, Bertrand Peto pun menolak untuk minum es teh yang dipesan dan meminta ganti dengan air putih. Sontak, perhatian Ruben Onsu juga menyita perhatian warganet untuk berkomentar, guys. "Ayah perhatian banget sama Sinyo, sampai makanannya aja harus dicek. Lapor ke ayah dulu, makanan apa aja yang dibolehin untuk ponakan tercinta." Mustofik, "Luar biasa ya si ayah, bener-bener menjaga makanan kakak. Lupa." Indah Mawar berkomentar, "Sedetail itu perhatian mereka sama kakak Bertrand. Salut banget sama keluarga The Onsu." Itulah, guys, bentuk perhatian luar biasa terhadap Bertrand Peto yang dilakukan Ruben Onsu. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, like, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.